pisangnya paling suka. Kenapa pisangnya nggak dimasak sekalian? Ini ya produknya. Mana tadi pisau? Tapi itu tasnya apa emang dulu? Gitu dulu, tahan. Satu, dua. Kunyitnya terasa lembut. Berapa pernah kita? Dua praktikum terakhir. Sari duduk pagi. Tadi dia tusukan. Tadi mana tusukannya? Dia tahu gini sakit. Iya, iya. Satunya lagi juga. Mana itunya? Tusuk-tusukannya. Beli sendiri, Kak. Ya kan sebelumnya kayak saya pernah beli daun pisang gitu kan, cuman kok ya keras gitu. Nah tadi saya nanya, oh ternyata untuk ngelenturinnya itu harus dipanasin dulu. Dan biasanya cuman lihat pas udah jadinya, cuman ini lihat cara bikinnya juga. Oh. Jadi kita ingin mengenalkan generasi muda melalui mahasiswa sebagai istilahnya kaum akademisi ya, untuk mengenalkan fungsi daun itu sebagai bahan pengemas, di mana tidak hanya sebagai pengemas daun itu, tapi juga bisa memberi rasa aroma, terus memberi rasa, terus juga berfungsi sebagai penghias atau estetika. Jadi ingin mengembalikan daun sebagai bahan pengemas tradisi Indonesia. Ya sebenarnya ingin mengembalikan bahwa daun itu bagus untuk ekologi. Jadi karena dia terurai, terus dia ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah murah. Dan ada di mana saja kita bisa dapatkan.